kalinya untuk kembali. Semakin banyak harga-harga barang kebutuhan pokok. Hidup mahasiswa! Dengan hanya mahasiswa lah yang kita katakan lepas dari kepentingan. Yang membuat kita sakit kepala! Yang membuat... Nah, yang pertama kita meminta kepada pemerintah dulu untuk menstabilitaskan harga-harga bahan pokok. Yang kedua, kita meminta kepada presiden untuk menstabilitaskan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang ketiga, kita meminta kepada presiden untuk menyelesaikan kisruh di antara parlemen yang ada. Jangan sampai kemudian ada kisruh kembali lagi antara KIP dan KIH. Itu yang pertama.